Halo teman-teman, halo semua, gue James Ajaib di Ark Survival Evolve Indonesia di PvP series. Jadi guys, kita bakal lanjutin lagi petualangan kita di Ark ini. Dan gue udah melakukan update, gak besar-besaran sih, cuman cukup besar di base kita ya. Jadi terakhir base kita, kalau kalian pengen lihat, terakhir kan kita ngetem Brachiosaurus ini. Dan banyak banget yang senang, banyak banget yang bilang ini itu dan lain-lain. Dan tenang aja guys, tenang-tenang, kita bakal lakuin satu persatu. Oke, jadi base kita gua udah sudah diperbesar ya. Jadi kalau kalian mau lihat, udah gua perbesar di sini, udah gua kasih jendela-jendela. Gua enggak tahu bakal gua tambah jendela di sekitar sini apa enggak, tapi kemungkinan bakal gua tambah. Jadi, kalau kalian pengen lihat, nah kalian bisa lihat ada satu turret di sini guys. Ini tempat saya mengetes ya. Jadi di sini gua tes, belum ada isinya, belum ada peluru dan lain-lain ya. Jadi gua pasang turret satu untuk ngelihat kayak ya, kalau gua taruh turret di jendela bisa enggak? Dan kelihatannya sih bisa, guys. Kelihatannya bisa. Jadi ini gua bikin jendela kayak gini, gini gua pepetin. Dan ya, kayak ginilah guys ya. Dan nanti rencananya kita bakal taruh turret di sini. Nanti ini kita bakal kayak kasih ceiling gitu, terus nanti kita kasih turret. Kayak gitu semua. Dan nanti ini kita bakal tutup-tutupin pakai wall, jadi kayak sesuai dengan garisnya ini. Kalau dia segitiga, dia lurus ya, pokoknya kita sesuaikan biar gak gampang ditembus orang. Dah, sekarang kalau kalian lihat di luarnya guys, gak semuanya ada jendela, oke? Gak semuanya ada jendela, cuman sebagian doang, cuman di tempat yang kecilnya doang gitu. Jadi kalau kalian gak tahu, satu base, satu area base itu guys cuman bisa ada 100 turret, oke? Jadi di PvP kali ini gua bakal maksimalin base kita dengan 100 turret tersebut, oke? Jadi kita bakal bener-bener taruh 100 turret, bener-bener sampai nggak bisa pasang turret lagi, oke? Nah, gua nggak tahu jendela ini udah berapa. Coba satu sisi ini 8 kan? 8 berarti ini ada 1 2 3 4 5 6. 6. Bentar, hitung lagi. 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 ya, 6. 6 dikali 8 sama dengan 6 dikali 8 48. Oke. Jadi jadi guys, dari jendela-jendela ini aja kita udah 48 turret, oke? Jadi kita cuma bisa pasang yang namanya sekitar 52 turret lagi, dan itu udah mentok. Oke, jadi kita bakal mentokin ya, kita bakal mentokin area turret kita, guys. Nah, kalau kalian ada ide-ide, komen-komen aja di bawah. Gue pengen rencananya yang kayak yang daerah sini juga gue kasih turret, cuman gue belum tahu ide gimana. Dan nanti di atas-atas juga nanti kita bakal kasih turret, jadi tenang aja. Dan ya, yang pasti ini aja updatean kita guys, updatean base-nya kayak gini doang, dan itu belum selesai. Gue bakal pasang-pasang lagi dan lain-lain. Dan hah, mantap banget. Tutup please. Jadi ini masih belum gue tutupin semua guys, karena ya ini banyak yang harus dikerjain, oke? Nah sekarang guys, hari ini gua pengen yang namanya nge-tame carnivora. Jadi kemarin kita udah nge-tame yang namanya Brachiosaurus. Kalau kalian belum lihat videonya, jangan lupa lihat videonya guys ya. Ini Brachiosaurus, dan dia naik level, dan gua udah naikin levelnya. Dan naik level lagi, boom. And boom. Kita lihat, tadi 150.000, sekarang jadi 167.000 ya. Darahnya udah 167.000, di sini weightnya udah 180.000. Gua udah naikin move speednya sedikit aja. Aslinya 100% guys, gue udah naikin jadi 20% lagi. Dan ya, darahnya udah segini, kita bakal banyakin lagi darahnya supaya bener-bener bisa jadi tank kita. Dan banyak banget yang kasih ide-ide menarik guys di ini, di apa namanya, di Brachiosaurus kita, kayak bang, kasih turret bang, bang, kasih ini bang, bawa raptor dan lain-lain di punggungnya. Tenang aja guys, kita bakal bikin satu persatu ya, oke? Oke, sekarang karena tadi gue bilang, hari ini gue pengen coba nge-tame yang namanya carnivora. Jadi hari ini guys, gue pengen coba tame T-Rex, oke? Okay? Nah, di sini senjatanya udah gue perbaikin, cuman gue belum ada bikin tambahan peluru. Jadi peluru kita masih, ya peluru-peluru normal. Cuman, kalian bisa lihat narkotik kita ada berapa? Ada 900, oke? Okay? So, mumpung sambil nyari-nyari, kita bakal bikin beberapa peluru lagi. Jadi mana tahu nanti gak cukup, kita bisa langsung ambil dan restock dan lain-lain. Ya, kita bakal bikin pelurunya lagi ya guys ya. Bikin peluru-peluru lagi. Bentar, kalau nggak salah kita butuh yang namanya gunpowder. Ini jangan taruh di sini dong, sayang. Taruh kulkas aja yang busuk. Biar tidak rusak gitu loh, biar tidak hilang gitu guys. Kita butuh yang namanya apa namanya? Ini, simple rifle ammo ya guys ya. Kita butuh simple rifle ammo. Butuh metal dan 2 gunpowder. Ini masih ada 900 gunpowder dan
metal. Boom. Oke, kita bakal bikin simple rifle ammo 81, bikin semuanya boy. Oke, setidaknya kita udah punya ini ya guys ya, pelurunya. Nanti kita tinggal bikin aja tranknya dari sini. Gampang banget, kita cuma butuh simple rifle ammo dan lain-lain. Oke, sekarang kita bakal pergi cari yang namanya T-Rex guys. Cari yang namanya T-Rex. Oke. Oke guys, sekarang kita bakal coba muter-muter cari yang namanya T-Rex ya guys. Gue pengen mudah-mudahan kita ketemu T-Rex yang levelnya lumayan tinggi. Dan ini pertama kali yang gue ngetem T-Rex yang baru ya guys. Yang karena T-Rex yang baru itu dia bisa teriak dan kita bisa jadi kena stun karena teriakannya, oke? Okay? Jadi kita benar-benar harus hati-hati banget karena kalau nggak kita yang hati-hati kita tewas guys, gitu, oke? Okay? Kira-kira T-Rex di mana ya? Harusnya T-Rex ada di deket-deket sini gitu. Dulu banyak T-Rex. Kemarin aja pas lagi ngetem trike aja kita ketemu T-Rex. Oh iya guys, satu hal guys, guys kita belum punya yang namanya nama-nama dino. Bahkan kalau kalian mau lihat, bentar. Ini kita, Petronon kita aja belum ada namanya. Jadi tolong di next episode ini, di video ini, tolong kalian komentar nama-nama untuk dino yang udah kita tame ya guys. Dan termasuk untuk T-Rex-nya nanti kalau berhasil kita tame. Oke. Okay. Oke guys. Gua bakal coba cari-cari T-Rex. Mudah-mudahan kita ketemu di spot yang lumayan bagus karena kalau enggak bagus agak susah juga nge-tame ya guys. Dan mudah-mudahan kita ketemu level yang tinggi guys. Guys, gua ketemu Titan yang kemarin gua bilang sama kalian. Jadi ini dia guys, Titan yang ada di kanan base kita ini. Ini gua balik nih. Itu ya, itu base kita di situ. Nah, itu Titannya. Level 2 dan itu di sana ada Brachiosaurus. Ya ini Brachiosaurus mukanya kayak gitu ya. Kayaknya sih tetap lebih gede Titan ya. Berarti ini enggak berarti tetap Titanosaurus ini tetap lebih gede. Tetap dino paling gede guys Titanosaurus. Oke. Saupo. Wah, gila serem banget. Di sini ada T-Rex mati guys tadi di situ dibunuh 2 Brachiosaurus. Cuman kayaknya gua ngelihat T-Rex di atas sini. Sendirian. Level berapa? Level 52. Oke. Okay. Kita coba pancing kali ya guys. Kita coba pancing ke bawah. Oke. Okay. Kita jauh dari area dia teriak ya, jadi aman. Gue pengen pancing dia ke bawah terus kita bakal tembakin dari ini guys. Oke. Okay. Sini lu. Oke. Okay. Jangan sampai kena teriak guys. Kalau kita kena teriak tewas kita guys. Turun. Turun T-Rex. Turun T-Rex. Oh no. Tidak aman. Oke, turun terus T-Rex. Oke, kita bakal pancing dia di bawah dan kita bakal tembakinnya dari atas, guys. Gua enggak tahu dia bisa harusnya dia enggak bisa naik ya. Harusnya dia enggak bisa naik. Tapi ya mudah-mudahan. Yap, dia enggak bisa naik. Oke, kita bakal tembak dia dari sini. Mudah-mudahan di belakang kita aman ya, guys ya. Oh, dia bisa naik kah? Oh, dia enggak bisa naik. Dia tidak bisa naik. Gua enggak tahu dia bisa naik apa enggak. Dia bisa naik, no. Berarti kita harus mungkin di sini guys, mungkin di sini di tempat air ini kayaknya bagus. Oke, kita bakal pancing dia turun ke bawah. Kita bakal tembak dia dari atas. Oke, sip. Mumpung dia sibuk sama wah, jangan tembak Brachio. Aduh, dia malah perang sama Brachio guys. Gua nggak yakin dia bisa menang lawan Brachiosaurus gitu masalahnya. Oh ini Bronto sih. Oke, kalau Bronto harusnya dia bisa menang. Guys. Oh dia mulai kabur karena mau pingsan kah? Oke, Brontonya kita tembak juga guys. Coba kita mendekat ya karena agak susah nembaknya kalau terlalu jauh. Oh pingsan guys, pingsan T-Rex pingsan. Oke, oh Brontonya juga pingsan, kita tame semua men. Kita tame semua. Oke, T-Rexnya udah pingsan, kita tinggal kasih food ya seperti biasa. Mantep. Oke, dan Brontonya kita tinggal kasih berry juga seperti biasa guys. Gila ngetembaknya ini enak banget. Beda guys, Brachiosaurus sama T-Rex beda. Brachiosaurus emang butuh banyak banget, cuman kalau T-Rex sama Bronto gak butuh banyak-banyak guys. Cuman tembak aja dia langsung pingsan. Kita tame lagi. Ini beda loh, ini Brachiosaurusnya keren banget, sumpah. Warnanya keren banget. Oke, kita tame ya. Set. Sumpah, Brontosaur. Nice. Oke, ini Brachio. Warnanya beda banget guys. Dan ini keren banget. Gue bener-bener suka banget sama warnanya. Mau kita cepet tame juga buat ini. Buat biar makin banyak. Oh my god, gede banget. Run for your life. What?
dia jalan pakai dua kaki. Hah? Brachiosaurus bisa jalan pakai dua kaki? Gue baru tahu. Wah keren. Gue harus ngetem Brachiosaurus yang ini. Ini Brachiosaurus langka men. Jalan pakai dua kaki. A few moments later. Guys, Brachionya mati. Gak tahu dia nggak pingsan-pingsan dan hasilnya mati gitu. Oh my god. Dan ini gue lagi ngambilin hide. Sumpah ini banyak banget, hide-nya banyak banget. Okay, lumayan buat persediaan makanan kita, guys. Dan persediaan hide kita ya, kita bakal lihat. Kalian bisa lihat semua peluru gue sampai ya gue udah habis banyak peluru. Senjata gue juga rusak dan dia juga mati gitu. Jadi kita nggak bisa ngetem dia. Gue nggak tahu dia bisa ditem apa enggak. Cuman ini keren banget. Dia bisa jalan pakai dua kaki, anjir. Gue nggak nyangka aja sih dia bisa jalan pakai dua kaki. Dan ini sampai kapan? Woi, wah gila. Oh my god, gue dapet 30 ribu height. Gila. Oke, T-Rex kita udah kelar. T-Rex kita juga udah kelar, mantep banget. Dan lain-lain kayak gini, gamanya kita naikin gama 4. Oke, jadi di sini T-Rex kita udah selesai ya. Kita bakal suruh follow semuanya. Kita bakal bawa ke rumah, kita bakal bikin saddle-nya. Dan kita bakal coba ngetame yang lain. Coba tame raptor dan lain-lain. Mungkin dengan senjata ini yang nanti kita bakal repair senjatanya. Dan kita bakal bikin peluru lagi. Mudah-mudahan dengan senjata ini jadi lebih gampang, guys. Ngetame, guys. Ayo sini. Sayang banget Brachiosaurusnya tadi. Masalahnya Brachiosaurusnya beda, guys. Itu literally beda. Dari lehernya aja beda. Dari gambar warnanya aja beda. Kayaknya itu emang gak bisa ditame sih. Kayaknya ya, gue juga kurang tahu. Beruntung yang ini harus kita bawa lewat. Kan dia lewat situ kan. Halo, gak bisa lewat situ. Kalau kalian lihat Brachio yang lain, guys, yang kayak gitu, itu mirip yang kita tame. Lehernya tuh kayak panjang gitu. Mukanya muka bego gitu. Kalau yang tadi itu terlalu bagus, guys, tuh lihat muka bego kan. Kalau yang tadi itu terlalu bagus, bener-bener bagus banget, bener-bener kelihatan langka. Oke, Brontonya sudah ngikutin kita, mantep banget. Wah gila, base kita udah mulai ada binatang-binatang, guys. Dan ini binatang-binatangnya super gede-gede gitu. Oke, diam. Semuanya pasif dulu, jangan kemana-mana. Oke, kita bakal perbaikin. Kita bakal bikin saddle-saddlenya. Kita butuh saddle Bronto dan saddle T-Rex. Oke, siap. Mantep. Oke, pertama-tama gue mau perbaikin dan bikin tank lagi, guys. Kita ambil ini, kita bikin tank. Specialist rank, boom. Oke, mantep. Sekarang kita bakal perbaikin tembak kita. Repair. Oke, mantep. Oke, sekarang kita bakal pelajarin yang namanya T-Rex. Rex Saddle. Dan kita bakal pelajarin Bronto Saddle. Mungkin kita gak perlu bikin platform, karena ya kita biarin Brachiosaurus aja ya, guys, yang pakai platform, guys. Oke, ini juga udah diperbaikin. Dan sekarang waktunya kita bikin T-Rex dan juga Bronto Saddle, guys. Dimana ya? Di sini kah? Bukan, di sini. Rex Saddle. Kita perlu fiber dan hide. Hide kita banyak. Hide dan fiber, boom. Dan kita butuh Bronto juga. Boom, oke. Bronto dan T-Rex udah kita bikin, mantep banget. Kita tinggal pasangin, terus nanti kita bakal rapiin tempatnya supaya nggak acak-acakan. Dan kita harus mulai bikin pagar rumah kita, guys, supaya bener-bener nggak acak-acakan. Oke, terus ini semua meat-meatnya kita taruh di sini. Mau dibakar dulu apa nggak ya? Kita bakar dulu deh. Bentar, gasolin. Kita harus ngeristock. Oh my god, kita harus ngeristock gasolin, guys. Kita harus ngerestock gasolin banget. Oke, ini kita bakar semuanya. Habis itu nanti kita bakal taruh di ini, di sini, di kulkas. Jadi kita nggak perlu mikirin yang namanya makanan-makanan lagi, guys. Oke, saddle-nya kita ambil, mantep. Oke, sekarang gue pengen ngerestock, guys. Sekarang gue pengen ngerapin base kita, mumpung ini malam. Gue pengen ngerapin ini base kita dulu. Dino-dino kita rapi-rapin dulu. Habis itu mungkin gue bakal coba pergi ke snow buat cari yang namanya oil, guys. Atau kan kita masih punya oil gak? Kalau masih punya kita bakar aja sih. I can wait. Nice. Oh gila, level 75, guys. Oh my god, T-Rex. Kalian lihat kameranya gak? Kameranya sampai bergetar-getar. Lihat ya, lagi ya. Teriak lagi boy.
Gila. Ini keren banget. Ini T-Rex yang baru, guys. T-Rex yang lama enggak kayak gini. Oke. Gua bener-bener pengen banget jalan-jalan pakai T-Rex. Gua bener-bener pengen banget jalan-jalan pakai T-Rex, guys. Oh my god, kayak keren banget. Dia ada animasi gigit-gigit. Oh my god. Oke, kita parkirin T-Rex kita di sini dulu ya, guys ya. Kayak gini. Oke, cakep. Ini track kita levelnya kecil banget. Kita harus cari track yang lebih bagus sih. Levelnya cuma 27. Kita taruh gini aja dah. Oh, atau enggak kita enggak perlu cari track lagi, guys. Karena kita butuh track untuk cari berry kan. Gua lupa kalau Bronto itu enak banget, guys. Kalian mau lihat? Tinggal swipe. Dapat kan? Swipe ke sini. Oh, udah enggak ada tumbuhan. Kayaknya kita bakal kalau buat cari berry bakal pakai Bronto aja ya. Karena dia juga bisa wake-nya super gede, darahnya bisa juga super banyak dan lain-lain gitu. Lebih enak, guys. Oke, kita bakal parkir Brontonya di sini juga di sebelah Braccio. Gila. Kalian bisa ngelihat perbedaan Braccio dan Bronto, guys. Bener-bener beda banget. Bener-bener beda banget, lihat. Yang satu kecil, yang satu gede banget. Gila, gila. Oke. Yang pasti base kita sekarang udah ada beberapa dino dan dinonya belum ada yang punya nama. Jadi tolong, guys, di video kali ini komen-komen nama ya. Jadi next episode kita bakal bisa kasih nama semuanya, guys. Dan ya. Oke, sekarang kita coba ngelihat, gua mau lihat oil gua, guys. Kalau oil kita nggak ada, kita ke snow dulu supaya kita bisa restock oil, supaya kita bisa punya gasolin, karena gasolin kita bener-bener sekarat, guys. Kita masih punya oil nggak sih? Oil. Oke, kita masih punya 600 di sini. Tadi kita punya banyak hide. Kita bakal bakar, guys. Kita bakal bakar semua oil yang gua bawa. Kayaknya tadi gua bawa 300 doang di setengah. Kita harus restock lagi sih, oil kita dikit banget. Oke, ini udah gue kasih satu gasolin, gue bener-bener kasih satu doang. Mudah-mudahan ini jadi gasolin supaya kita gak perlu kasih lagi. Please jadi gasolin. Please. Come on, man. Nice. 100 gasolin gak tuh? Bisa kita tunggu aja gak ya? Oke, gue bakal tungguin ini gasolin sampai habis semua. Dan mumpung ini masih malam, besok pagi, guys, gue pengen coba jalan-jalan pakai T-Rex baru kita. Pagi, guys. Jadi gue udah selesai ngambil gasolinnya. Dan kalian bisa lihat nih udah mulai pagi. Dan sekarang kita bakal coba main jalan-jalan sama T-Rex kita kali ya. Kita bakal naikin mungkin darah dulu. Supaya mungkin kita bikin 10.000 darah dulu kali ya. Oke, udah 10.000 nih, kita bakal penuhin dulu darahnya, guys. Abis itu kita bakal naikin melee attack mungkin supaya damage-nya tuh lebih sakit dan lebih gampang membunuh-bunuh. Oke, gue bakal habisin semua raw meat-nya, mudah-mudahan darahnya keisi sedikit ya, guys ya. Oke. Ya, kalian masih bisa lihat, guys, darahnya masih sangat belum penuh. Cuman gak apa-apa lah ya, setidaknya udah lebih banyak dari yang tadi. Dan dia naik level, kita naikin melee damage lagi. Oke, kita bakal coba jalan-jalan. Mungkin kita bakal coba bunuh yang kecil-kecil dulu, yang kayak trike, yang kayak raptor. Raptor harusnya kita bisa bunuh, guys. Yang kayak gitu-gitu, kayak ini terror blade enggak tuh. Herodota. Yang penting kita jangan bunuh yang Brachiosaurus dulu, guys. Oke, coba kita lihat. Come here, boy. Mati. Oke. Sip, kita kasih makan lagi, guys. Oke, gue bakal penuhin dulu darahnya, setidaknya 10.000 dulu, dan sambil naik-naikin melee damage-nya. Dan supaya enak farming-nya, guys. Oke? Okay? Oke, guys, jadi gue udah selesai penuhin darahnya dan kita bakal menghajar kalian semua. Sini kalian semua. Gak takut lagi gue, boy, sama klan raptor-raptor yang dulu ngebunuhin gue. Hah? Gue masih ingat kalian semua dulu ngekeroyok gue ya, waktu gue live streaming. Hah? Ini apa lagi ya? Gak takut? Lu gak tahu siapa raja hutan di sini ya? Bukan gue. Oke, okay. Enak banget, guys. Kalau punya yang namanya T-Rex tuh enak banget. Kita bener-bener bisa ngebantai semua yang kita mau gitu loh. Ya mungkin gak support. Wait what? T-Rex kita berhalusinasi, guys. Oh no.
dia kenapa itu? You're being poisoned with strong neurotoxin. Oh, kita kena racun. Gila. Gue baru tahu ada yang kayak gini. Ini baru, guys. Dulu air kan enggak ada kayak gini-gini gitu. Mau lari kan? Mati kan? Torosaurus. Gila. Oke, 3 detik lagi hilang ya, guys ya, efeknya. Ini baru kali ini gue kena efek kayak gini, guys. Ah, akhirnya udah mulai hilang, guys. Udah mulai redup. Gue baru tahu ada yang kayak gini. Ini kita bisa lawan kan nih? Ini kayaknya Giganotosaur, guys. Bisa kita lawan gak ya? Gue gak tahu kita bisa lawan Gigan apa enggak, guys. But, ya, yeah, why not try after this? Guys, gue gak tahu kita bisa bunuh apa enggak. Cuman ini level 11. Let's go! Peperangan tanpa batas! Lah, gampang. EZ, boys. Lu juga di situ, ha? EZ! Oke. Seru ini, guys. Kita udah bisa bunuh-bunuh, itu seru banget. Ini ada T-Rex lagi nih. Level berapa nih? Jurassic Park. Ini yang Jurassic Park, guys. Oke. Coba kita tembak terus bokongnya. Oke. Tembakin terus. Oh, dia udah mau kabur. Apa? Mau pingsan? Ah? Tidak ada kata kabur buat kamu, boy. Sini. Jurassic Park. Oh, no. Bercanda, bang. Oh my god. Bang, bercanda, bang. Abang pingsan. Makanya, bang. Oke, gue udah kasih makanan. Gue gak tahu bedanya apa sama T-Rex yang biasa. Karena ini kan Jurassic Park T-Rex. Kalian bisa lihat baca tuh. Jurassic Park Tyrannosaurus Rex, ya kan? Kalau yang kita tame tadi kan cuman Rex doang. Lihat, kalian bisa lihat namanya Rex doang, ya kan? Tapi gini-gini bisa bunuh Giganotosaurus, man. Easy. Oke, mungkin gue bakal bikin ini sampai 300 dulu. Habis itu gue bakal naikin darahnya sampai 20.000 lagi kali, guys ya. Supaya enak. Hello. Gue nggak tahu kita bisa nge-tame Alpha Raptor apa enggak, but coba tes kali ya. Oh, kena. Oh, Rex, tolong. Oke. Dua T-Rex. Come on, man. Dua T-Rex. Kita bakal lawan Alpha Raptor. Please jangan dibokong gue, please. Gue gak bisa jalan. Oh no. Halo? Sumpah gue gak bisa jalan gara-gara T-Rex ya. Oke, kayaknya guys, menurut gua ini kan bukan mod. Jadi kita enggak bisa nge-tame Alpha Raptor, guys. Jadi kita lawan aja, guys. Harusnya kita bisa dapat banyak banget XP dari Kok lu lihat-lihat doang? Lawan dong. Halo? Dia lihat-lihat doang. Oh, mungkin karena kita belum kena pukul kali. Dua lawan satu, moen. Dia yang nyuri enggak tuh? Woi, XP gua. Woi, XP gua. Astaga, dia yang bunuh, guys. XP-nya banyak. Oke, kita naikin ini. Oke. Coba kita lihat ada enggak T-Rex-nya JP, guys. JP. Enggak ada ya. Coba kita pakein saddle-nya ini, bisa enggak ya? Kalau bisa berarti enggak ada gitu. Bisa. Nice. Oke. Gue gak tahu perbedaannya apa. Kalau kita lihat dari darahnya aja, ini levelnya lebih kecil, tapi darahnya lebih gede, guys. Gue juga gak tahu damage-nya lebih gede apa enggak, but ya. Oke, kita bakal pulang dulu. Kita bakal bikin saddle buat si JP ini, dan kita coba lihat perbedaannya apa, oke? Dan kita dapat ini tadi, guys. Kita ganti. Sebagai pembantai Alpha Raptor. Masih Alpha Raptor doang, bangga ya kan? Pasukan T-Rex ya. Kita bakal bikin pasukan T-Rex. Kita bakal bikin T-Rex yang sangat banyak. T-Rex 1, T-Rex 2, T-Rex 3, T-Rex 4, T-Rex 5 ya. Kita bakal Kita bakal bikin yang banyak.
pakai nyangkut di batu nggak itu orang lagi ngomong. Numpang lewat bang, bracio bang, maaf bang, belum makan bang. Mendaki gunung dengan si T-Rex, kesenggol batu dia. Gak gitu juga dong, gue tahu ini depan rumah tapi gak gitu juga dong, astaga. Home sweet home guys, T-Rex kita sampai di rumah ya. Lihat tuh ngapain tuh, tuh. Gak gitu juga dong, astaga. T-Rex, T-Rex, oke. Kita bakal bikin saddle satu lagi buat si Jurassic Rex ini. Oke, kita pastiin ini semuanya pasif. Dan ya, gue jujur aja, gue gak merasa rugi bikin yang namanya ini guys, dart ini dan senjata ini kemarin. Bener-bener gak rugi guys, karena kita bener-bener mudah temnya. Gue jujur-jujur aja mudah temnya. Oke, kita bakal bikin Rex Saddle lagi. Rex Saddle. Oh, mantap guys ya. Mantap, tetap-tetap ya. Gue gak tahu perbedaannya Jurassic, yang Jurassic Rex sama yang Rex biasa. Kemungkinan besar Jurassic Rex lebih bagus guys, karena Jurassic Rex ini mod ya. Rex yang ini enggak mod, tapi yang Jurassic Rex ini mod. Cuman gua enggak tahu juga sih, mod belum tentu bagus juga sih. Oke. Kita lihat. Coba kita teriakannya sama enggak? Ah! Teriakannya jelek, guys. Teriakannya enggak bertenaga gitu loh, enggak kayak yang asli gitu. Oke. Kita bakal bikin 10.000. Bikin 20.000. Oke, bikin 20.000 darah enggak susah. Kita bakal naikin sampai 300% kalau bisa. Oke, belum bisa, but coba sekarang gue penasaran. Coba kita lihat damage-nya, guys. Coba kita lihat damage-nya. Gue benar-benar penasaran. Kayaknya ini lebih gede deh. Bisa lewat enggak ya? Jangan jatuh, please. Oke. Kayaknya ini damage-nya lebih gede, guys. Coba kita sekarang ke kanan ya. Kalau menurut gue ini damage-nya lebih gede, cuman teriakannya tuh gak bertenaga guys, lihat nih. Apa kayak gitu? Apa? Coba kita lihat damage-nya ya. Mudah-mudahan damage-nya gede guys. Oh! Damage-nya jauh lebih gede. Yap, damage-nya jauh lebih gede guys. Coba. Oh my god, 500! Damage-nya 500. Oh, damage-nya jauh lebih gede dong. Oke. Nice. Walaupun teriakannya nggak bertenaga gitu, tapi itu tetap bisa nge-stun musuh, guys. Lihat ya. Tadi sih raptornya ketan-stun gitu. Mungkin kalau yang segede itu nggak bisa kali ya. Oke. Not bad. Guys, not bad ya untuk ukuran T-Rex yang masih level kecil, karena Jurassic T-Rex ini level kecil. Kita ngetemnya level 30, sedangkan Rex itu level 52 tadi, dan perbedaannya jauh banget. Raptor bisa satu hit, yang Rex biasa nggak bisa satu hit. Oke. Gak apa-apa. Start dari awal guys, start dari awal. Nanti mantau kita mulai jalan, kita ketemu T-Rex-T-Rex lain, kita bakal bikin pasukan T-Rex kita guys, oke? Jadi guys, sekian dulu video kali ini. Thank you buat kalian nonton. Kalau kalian suka video ini guys, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, don't forget to hit that subscribe button. Oke, jadi jangan lupa kasih nama-nama dino-dino kita guys. Dan see you in the next video guys. Bye-bye, peace.